Malu sangat kita ni. Mari makan rumah orang malu-malu. Start kereta lah. Okay guys, jadi inilah dia graf sebelum apa ni, kita modi exhaust espada isi YouTube boss max power. Korang tengok 14.87 torque 14.3. Ni dia punya graf. Okay, ni EFR sebab aku tak pasang. Masa aku dyno tu aku nak baca horsepower je. Aku tak pasang sensor exhaust, jadi tak baca lah minyak. So sekarang ni kau tengok sendiri horsepower 14.87, torque 14.3. Nanti kita tengok lepas dyno berapa horsepower dapat. Alright. Okay guys, sekarang ni kita tengok. So sekarang ni aku nak dyno jap. Lepas tu nanti kita story. Okay guys, korang tengok run nombor 1 tu yang horsepower sebelum modi. Run nombor 2 tu adalah selepas modi. Korang tengok sendiri, sebelum modi 14.8, selepas modi 21.6. So horsepower meningkat sebanyak berapa tu aku tak kira, 15 berapa kan, entah berapa, dengan menggunakan ECU tune boss. Cun. So aku adjust sikit-sikit lagi. Boleh dikira agak best ya isi tune boss sebenarnya. Nak tune senang tak? Boleh tahan lah. Agak senang untuk tune, dan dia punya features pun banyak isi tune boss ni. Not bad lah. Okay. Okay guys, selesai sudah. So terjawab lah horsepower motor ni. Dapat 21 lebih, dekat 22. Daripada asal 14 pergi ke 21 dengan menukar barang-barang yang dalam part 1 tu. Siapa-siapa tengok part 1 tahu lah tukar barang apa. Takpelah aku sebut je lah. Barang yang ditukar adalah piston, cam, spring valve, apa lagi? Air filter, exhaust, ECU, tune boss, tensioner dan sebagainya lah. Maknanya sekarang ni head standard lagi. Throttle body injector standard. Tapi memang spec 57. Kalau buat full spec ke,
spek ni ke dia lebih kurang je sebenarnya horsepower setakat yang aku buat ni lah. Setakat yang buat ni lebih kurang je horsepower full spec dengan spec basic macam ni. Cumanya yang membezakan dia adalah dari segi torque dan juga adalah beza sikit horsepower. Sikit sangat je. Naik dalam beza dalam 1-2 horsepower. Sebenarnya nak cari 1-2 horsepower tu bukan senang tau. So beza dengan full spec lagi satu ialah head yang saya besar ni dia lagi power dekat RPM yang tinggi-tinggi. Biasanya kalau basic spec, kalau head standard ni dia punya apa ni, horsepower paling tinggi biasanya dekat RPM 10, RPM 9 macam tu je. Bila head kita contoh head 1922, horsepower tertinggi biasanya akan jadi lagi tinggi lah dekat RPM 11 biasanya. Tapi bergantung kepada cam lah, cam dengan spring buff. So next kita nak rhino motor ni pula. Okay, sekarang ni kita nak rhino motor ni pula. Lepas siap nanti. Yang ni pun full spec, spec basic juga 57. Buka piston. Piston, cam, spring valve, exhaust, ECU. Macam air filter. Air filter pun Uma, exhaust, Velio. Nanti kita tengok horsepower motor ni berapa. Jadi video hari ni sampai setakat ni je sebab yang kita dyno tadi tu aku tak sempat. Motor yang kedua tu aku tak sempat nak buat video sebabnya motor dia dah siap masa maghrib. Lepas tu, lepas orang azan maghrib, aku solat, aku terus dyno. Tak, kiranya kita kejar masa lah. Sebab aku nak balik cepat. Jadi aku tak buat video, aku selesaikan dyno, aku balik terus. Jadi dia punya horsepower pun lebih kurang dalam 21 kat 20.8 lebih kurang. Yang tu 21. Lebih kurang ada dalam satu horsepower je. Cuma beza motor sebab beza apa lah. Adalah faktor exhaust ke, faktor benda lain lah. Antara faktor yang tu CDI radio, yang ni CDI yang tadi CDI tune boss, CDI ECU. Jadi boleh dikira macam tu lah. Tak ada apa sangat. Cuma aku nak pesan kepada, nak bagi tahu lah. Sebabnya hari ni aku ada dapat call daripada orang lah, daripada subscriber yang datang konvoi ke Terengganu. Nak minta tolong macam urgent jugalah. Ada motor problem, tapi problem starter je Y15. Aku time aku boleh tolong, aku tolong. Tapi bila time aku ada hal, memang aku nak minta maaf sangat-sangat kalau yang minta tolong tu tengok video hari ni. Sebabnya hari ni memang aku busy. Aku ada program doa selamat untuk bini aku yang nak melahirkan anak tak lama lagi. Jadi hari ni memang busy dan pomen pun tak sempat nak buat kerja apa semua. Bukannya tiap-tiap hari kita, terutama hari Sabtu lah. Hari Sabtu aku faham ramai geng-geng luar yang datang konvoi. Dan orang Terengganu sendiri pun cuti hari Sabtu. Jadi hari Sabtu memang sepanjang minggu lah, setiap hari Sabtu memang bengkel kita memang akan jadi ni lah. Macam mana aku nak cakap pun tak sebesalah. Tapi memang hari Sabtu aku faham korang semua cuti. Ramai lah cuti. Tapi pemain kita ada dua tangan, dua kaki je. Bukannya mana macam tu lah. Kalau ikutkan semua orang nak cepat, kita pun nak cepat. Macam tu lah. Tapi powerman pun manusia biasa, bukannya robot. Jadi yang mana kita boleh tolong, kita tolong. Macam tu lah. Bagi aku lagi pun sebab masalah starter je, jadi tak ada masalah pun untuk bawa motor. Tapi aku akan tolong mana-mana. Kalau aku tak boleh nak tolong repair, aku akan bagi tahu kat mana nak dapatkan spare part. Tak ada masalah. Kalau ada spare part boleh datang ke bengkel aku. Tapi bengkel aku memang aku kurang simpan barang-barang spare part.
aku kurang simpan. Maknanya bila nak pakai baru aku ambil. Tapi contoh macam ECU ke apa ke adalah aku simpan sikit-sikit. ECU, CDI, barang macam tu. Jadi aku nak minta maaf kepada mana-mana yang konvoi ke Terengganu, yang WhatsApp aku, yang telefon aku. Sebabnya macam tu lah, bukan aku tak nak tolong, tapi ramai yang WhatsApp, ramai yang nak minta tolong. Dan Syah Kaizen ada seorang je. Syah Kaizen ada seorang je. Aku ada dua tangan, dua kaki. Memang tak dapat nak tolong semua. Dan aku sendiri pun ada urusan peribadi aku, ada life aku. Aku faham korang memerlukan bantuan, tapi tak ada masalah, WhatsApp je. Yang mana boleh aku tolong, aku tolong. Macam sebelum ni dah banyak aku tolong. Yang mana datang ke bengkel, yang datang ke bengkel, tak ada masalah. Setakat yang kita boleh tolong, kita akan tolong. Yang mana call, yang mana WhatsApp tu memang aku kurang lah. Kurang nak, bukan tak nak layan. Tapi hari Sabtu memang aku terus terang aku cakap, bukan korang yang datang konvoi je, ramai lagi yang datang konvoi. Dan ramai juga orang Terengganu, orang tempatan yang cuti. Jadi hari Sabtu memang sangat-sangat hektik lah bagi pemain-pemain dekat RC ni. Dekat backcamp mana-mana pun aku rasa memang hari Sabtu paling itulah. Jadi terima kasih semua yang menonton video kita pada hari ini. Kita berjumpa lagi di video seterusnya. Goodbye. Assalamualaikum. Allahu alaihi wasallam.